Kau pula jaga Abah. Asyik-asyik aku je. Apa hal aku pula? Aku sibuk kerja tau. Mana ada masa nak jaga Abah? Habis tu, kau aku tak kerja ke? Aku ni penat tau kerja. Gaji aku semua habis kat Abah je. Sampai tak ada duit simpanan tau. Nanti aku bagilah duit. Kau jaga dia, Abah. Dah lho, aku balik luar. Kan jam lah. Abah, nanti Abah duduk dengan Alung ni tau. Angah bagi duit. Abang jangan risau. Ni untuk Abang akan makan, okey? Tak sengaja lah nak. Baru jumpa tadi. Ni kan ada, Pak. Baru je beli. Pakai cuma plastik, pasti. Alah, apa beraklah. Alung cebukkan apa boleh? Apa? Ah, Alung. Ba. Air berhantu. Dah pelik kan kau ni. Cepat sikit. Ah, ni lah air berhantu tu. Eh, tak ada dah lupa lah ni. House Air. Kini boleh didapatkan di Aeon Mall di seluruh semenanjung Malaysia. Abang, air aku. Rasa berhantu tak cukup satu? Pasti ori. Nampak terus beli. Siapa pula kau ni? Eh, hello. Angah, minggu depan aku kat stesen. Kau pula jaga Abah. Kan aku dah cakap, aku tak boleh nak jaga. Eh, kau tak faham bahasa ke? Kau tu anak lelaki. Kau yang sepatutnya jaga Abah, bukan aku. Aku dah bagi duit kan? Cukuplah tu. Aku tak kisahlah. Macam mana cara pun kau jaga Abah minggu depan. Kau lah Abah lah. Assalamualaikum Abah. Lagipun dia tengah praktikal ni Abah. Dia dah jadi doktor. Alhamdulillah, dapat juga kerja kamu nak ya. Bila ni baliknya? Minggu depan dia balik kot. Tak apalah Abah, Adik nak letak phone dululah. Boleh. Okey. Baik-baik ya. Assalamualaikum. Anak aku jadi doktor. Alhamdulillah. Siapa yang telefon Mas? Alung tu dia tak ingat ke apa yang kita bincang hari tu? Saya mana ada masa nak jaga apa? Kerja saya tu lambat tu. Mas, kamu itu lebih pentingin kerja dan jagain Abah. Mas, kamu itu seharusnya bersyukur masih ada Abah. Aku ini udah enggak ada siapa-siapa. Abah juga udah lama meninggal. Kamu itu seharusnya jagain Abah, Mas. Jangan nanti kalau Abah udah enggak ada, waktu itu kamu baru nyesel. Abah? Abah?
awak di luar. Along mana? Along kau. Abah ni dah macam layang-layang terputus tali. Mana orang campak situ lah abah. Tak apa-apa abah. Saya bawa masuk aja ya. Panas ni. Eh abah, buat apa sini? Bila abah sampai? Baru dengar tadi. Eh wak, pergilah masak. Ni abah dah ada ni. Sekejap lagi malam ni. Ya mas. Masak. Ni, kenapa abah punya adik kat sini? Tak tahu mas. Tadi abah di luar sendirian. Mungkin Alo yang nganterin. Aku benak sangat akal si Alung ni pun. Kamu ke depan aja ngobrol sama abah. Lagilah. Hello. Kau ni otak kau pendekin sangat kau ni. Aku dah cakap aku tak nak jaga abah. Aku tak jagalah. Aku sibuk. Aku sibuk. Kan aku dah kata aku outstation seminggu. Kau jaga je lah abah tu. Kau tak boleh fikir ke? Tak ada otak eh? Aku kerja. Aku tak ada masa langsung lah, Luk. Ingat kau seorang je ke sibuk? Aku ni kena berlambat lagi lah. Mas, makan yuk. Mbah, makan lah. Mbah, boleh mbah. Ambil lok ni. Tengoklah tangan abah ni. Tak berapa lah. Gak apa-apa, bah. Nanti sayang makan lok abah. Kita lepas tuan lauk, ambil lap orang kan. Baru beli seminggu meja ni. Dah potong. Dah ubah, aku makan. Bah. Jangan eh. Okey, Abah. Abah makan dekat sini tau. Ni Angah ada letak bekas plastik takkan pecah, Abah. Ni kalau nak tumpah-tumpah, Abah tolak dia dekat sini. Sekejap, eh. Sudu untuk Abah mana? Okey, Abah ni. Ni sudu, mudah sikit Abah nak makan. Makan dekat sini, Abah. Okey, makan. Eh, awak makan lah. Makan je. Ni sadap ni makanan ni. Kuat. Apalah tu. Biar. Dah letak dekat tinggi kan. Nanti kita senang. Senang masa-masa. Lain lagi. Alhamdulillah. Dapat juga jadi doktor. Ha, adik, kau balik esok eh? Haa, Angah. Haa, cantik. Nanti kau cepat sikit balik. Esok aku hantar abah dekat rumah. Abah dah rindu kau ni. Tapi, Angah, aku baru je dapat kerja ni. Kau jangan banyak alasan lah. Kau start esok, kau jaga abah. Kau faham? Angah. Cepat jaga abah. Aku dah asap kerja ni. Jaga kerja melambat tau. Tapi Ngah,
Alah, duit tu nanti boleh settle. Aku cover nanti. Kau jaga je Abah. Abah, Angah balik dulu kan? Adik yang jaga Abah nanti. Duit jangan risau. Angah pergi punya. Okey, Abah. Abah, Abah okey ke? Abah tak tahu apa salah Abah dekat Abang dan kakak Angah. Abah ni, dia buat macam bola. Ni macam mana? Kerja dapat? Tak dapat Abah. Tak apalah, mungkin bukan rezeki adik kot. Mungkin adik jaga Abah rezeki adik lebih. Abah minta maaf lah nak. Kalau Abah ni menyusahkan. Abah tak nak. Abah, apa cakap macam tu? Adik ikhlaslah jaga Abah. Adik cuma minta satu je dari Abah. Abah redakan setiap perjalanan yang adik pilih. Redo Abah, redolah Allah. Abah doakan adik ya. Tak apalah, adik masuk dalam bilik Abah. Okey, Abah. Abah makan dekat sini tau. Ni Angah ada letak bekas plastik takkan pecah ke, Abah? Ni kalau nak tumpah-tumpah, Abah tolak dekat sini. Sekejap, eh. Subuh untuk Abah mana? Eh, awak makan lah. Makan je. Ni sadap ni makanan ni. Hai. Kuat. Tak ada apalah tu. Dah letak dekat sini, kan? Nanti kita senang. Senang masa-masa, kan? Lagi-lagi.